masa amuk pengendara Toyota Rush di daerah Sekip Palembang pada Kamis 12 Mei 2022. Mobil ini terpantau sudah menggulingkan sejumlah sepeda motor, namun si sopir tak punya upaya turun untuk bertanggung jawab. Mobil Toyota Rush tersebut tetap berupaya untuk pergi dari lokasi. Usut punya usut, mobil ini baru saja terlibat tabrak lari di daerah yang sama. Warga segera mengejar dan mengamankan sopirnya. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat mobil yang diamankan sudah alami rusak parah. Kabar terakhir menyebut, polisi segera ke lokasi untuk menyelidiki kasus ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!